أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سبيل أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama saya dalam channel IIMP Informasi Islamic Mike Projan. Bersama saya kali ini, saya akan membicarakan dan mengungsikan satu topik, yaitu beza Tuhan dan makhluk. Ya, apa beza Tuhan dan makhluk, dan bagaimana untuk kita membantu terutama yang jahil dan juga non-muslim, ya, untuk membantu mereka membezakan Tuhan dan makhluk. Okay, mari kita teruskan. Jika tanya kepada orang tidak beriman atau non-muslim, bagaimana cara nak bezakan Tuhan dan ciptaannya? Okay. Maksudnya, bagaimana ciri-ciri Tuhan? Apa ciri-ciri ciptaan Tuhan? Jika ditanya kepada non-muslim, mereka tidak dapat menjawabnya kerana agama mereka tidak ajar mengenal Tuhan. Agama mereka hanya sembah Tuhan dan berbuat baik. Itulah dia bezanya. Jika ditanya kepada non-muslim, mereka tidak dapat menjawabnya. Okey, seterusnya, kita tengok pula bagaimana dengan agama Islam bandingkan dengan agama mereka. Manakala agama Islam bukan sembah Tuhan dahulu. Islam kenal Tuhan dahulu, okay, baru kita sembah, ya. Perlu bezakan Tuhan dan ciptaannya terlebih dahulu. Jika kita boleh membezakan itu, barulah kita akan menolak ciptaan Tuhan dan kita akan abdikan diri kepada pencipta. Baru boleh jadi la ilaha illallah. Biasanya orang non-muslim tidak tahu tentang hal itu. Jadi untuk membantu mereka, kita tanya fitrah dia kerana Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, telah sematkan sesuatu di dalam setiap diri manusia, iaitu hambanya yang dicipta, ya, ke dalam hati manusia. Dia diletakkan di dalam hati manusia. Jadi fitrahnya boleh mengenal Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mencipta kita tidak menjadikan diri kita suatu makhluk yang sempurna untuk kita mengenalinya. Kita tengok seterusnya. Tidak mungkin Tuhan mencipta kita, Tuhan tidak jadikan diri kita makhluk yang sempurna untuk kita membezakan yang mana satu Tuhan dan makhluknya. Dan jika non-muslim ditanya fitrah manusia, berikut jawapan mereka, yakni tentang ciri-ciri Tuhan, ya. Soalan-soalan yang dikemukakan. Okay, kita teruskan tengok soalan-soalan je ke ataupun bagaimana dengan ciri-ciri Tuhan, ya. Okey, soalan pertama. Kita tanya, adakah Tuhan kekal atau tidak kekal selama-lamanya?
Okey, jawapan mereka ialah Tuhan akan kekal selama-lamanya. Yang tidak kekal ialah makhluknya, seperti manusia, haiwan, tumbuhan, matahari, bulan dan lain-lain lagi ciptaannya. Jadi mereka akan jawab Tuhan akan kekal selama-lamanya. Mereka tahu itu Tuhan akan berkekal. Okay, kita tengok seterusnya lagi. Okay, tadi mereka dapat mengatakan Tuhan kekal, makhluk tidak kekal, ya. Soalan kedua, adakah Tuhan ada awal dan akhir atau tiada awal dan akhir, kekal selama-lamanya? Manakala makhluk ciptaannya ada awal dan akhir. Okey, tengok beza dia. Tuhan ada awal dan akhir, atau tiada awal dan akhir, kekal selama-lamanya. Manakala manusia ciptaannya ada awal dan akhir, kan? Okey, soalan seterusnya. Soalan ketiga, adakah Tuhan terikat kepada masa, ruang dan jisim? Tengok bagaimanapun makhluknya, manakala makhluknya terikat kepada masa, ruang dan jisim. Ya, kita akan terikat kepada masa, ya. Masa berlalu, kita boleh rasai ruang dan juga jisim. Ini berkaitan dengan diri manusia ataupun makhluknya. Soalan seterusnya, yang keempat, adakah Tuhan bergantung kepada yang lain, seperti makan, minum, rehat, tidur, matahari, udara, air dan sebagainya, manakala makhluknya memerlukan semua itu untuk terus hidup? Okey, ini soalan ini yang keempat, yang membezakan pencipta dan juga ciptaannya. Yang kelima, soalannya berbunyi, adakah Tuhan perlu rehat? Ini beza yang kelima. Soalannya, adakah Tuhan perlu rehat? Manakala makhluknya perlukan rehat yang secukupnya, seperti kita perlukan rehat, ya, setelah bekerja, setelah penat menjalankan satu aktiviti, kita perlukan rehat yang secukupnya. Okey. Okey, tadi lima ciri-ciri yang telah kita ketahui berdasarkan soalan-soalan dikemukakan, ya. Jadi kita tengok kesimpulannya. Kesimpulannya, jika orang bukan Islam boleh menjawab soalan-soalan ini, bermakna mereka juga telah dikurniakan fitrah, tetapi mereka menyembah selain Tuhan yang mempunyai lima ciri-ciri dinyatakan. Okey, tengok, mereka boleh menjawab soalan itu, jadi bermakna mereka juga dikurniakan fitrah. Soalannya, berdasarkan kesimpulan tadi, adakah dalam banyak-banyak Tuhan yang mereka sembah mempunyai lima ciri-ciri tersebut? Tengok jawapan daripada mereka. Jawapan mereka ialah tiada. Tiada, ya, tiada Tuhan mereka yang mempunyai ciri, lima ciri-ciri tersebut. Maksudnya, mereka telah melafaz La ilaha
Tiada Tuhan. Mereka telah melafaz La ilaha, tiada Tuhan. Sebab mereka tidak boleh beri satu nama Tuhan pun. Mereka hanya mengatakan tiada Tuhan, La ilaha. Jadi mereka telah melafazkan La ilaha, tiada Tuhan. Sebab mereka tidak boleh beri satu nama Tuhan, walaupun banyak Tuhan mereka. Soalan seterusnya, adakah mana-mana kitab di dunia ada menyebut tentang ciri-ciri Tuhan sedemikian? Adakah kitab di dunia ada menyebut tentang ciri-ciri Tuhan sedemikian? Jawapannya, mereka akan kata tidak tahu atau tiada. So, beritahu mereka sebenarnya ada di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255, yang mana semua lima ciri-ciri itu ada di dalam ayat tersebut. Soalan seterusnya, bagaimana boleh ada ciri-ciri Tuhan sebenar di dalam kitab ini? Jawapan, jika kitab ini bukan datang dari Tuhan, bagaimana ciri-ciri tersebut ada di dalam kitab ini? Dan kenapa tidak terdapat di dalam kitab-kitab agama lain? Jadi kitab ini datang daripada Tuhan, sebab itulah ciri-ciri tersebut ada dalam kitab ini. Jika mereka boleh terima hakikat ini, sebenarnya fitrah mereka ialah La ilaha illallah. Apa-apa pun di dalam dunia ini, alam ini, ialah La ilaha illallah. Penutup, akidah kita bukan sekadar percaya, tetapi boleh terangkan dan boleh buktikan siapa yang layak disembah, sebab kita tahu ciri-ciri Tuhan tiada pada ciptaannya. Begitulah tadi sebersedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan beza Tuhan dan makhluk ciptaannya. Semoga ia akan memberi manfaat dan dapat memberi pembelajaran serta ingatan kepada kita supaya dapat membezakan Tuhan dan makhluknya, yakni Allah dan ciptaannya, dan yakni hamba-hambanya. Okay, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain-lain perkongsian. Terima kasih.